Joni Mulantong, Kepala SMK Negeri 2 Berau. Perpustakaan sebagai pusat sumber ilmu, karena di perpustakaan guru, siswa, dan masyarakat mencari berbagai ilmu pengetahuan untuk kebutuhan kini maupun akan datang. Dalam pelayanannya, perpustakaan sudah open-minded dan mengikuti perkembangan zaman milenial, baik online maupun offline. Selamat datang di perpustakaan Rumah Bacanta SMK Negeri 2 Berau. Perpustakaan Rumah Bacanta Berau berdiri sebagai wadah literasi yang berinovasi untuk siswa-siswi SMK Negeri 2 Berau dan masyarakat sekitar. Merupakan perpustakaan SMK Negeri 2 Berau yang hadir sebagai jantung sekolah serta pusat belajar untuk siswa dan masyarakat sekitar. Untuk mendukung pengembangan perpustakaan, kami mempunyai anggaran tetap sebesar 5% dari anggaran sekolah dan memiliki koleksi lebih dari 2.700 judul. Rumah Bacanta memiliki fasilitas yang terintegrasi hingga mudah diakses maupun dinikmati oleh siswa maupun seluruh warga sekolah. Pesona Komik merupakan salah satu ide atau inovasi yang dikembangkan oleh Rumah Bacanta. Selain itu, layanan unggulan Rumah Bacanta adalah rumah belajar yang menggunakan fasilitas tablet sebanyak 164 buah, sehingga memudahkan siswa maupun guru dalam mencari informasi baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Assalamualaikum. Kami siswa dari bank tanam ini dapat mempelajari media tanam, teknik penanaman, dan berbagai jenis tanaman. Karena bank tanam ini dapat memiliki peluang usaha yang bernilai ekonomi karena tanaman-tanaman ini dapat dijual. Kemudian, sebagai wujud kepedulian terhadap anak usia dini, Perpustakaan SMK Negeri 2 Berau melakukan kegiatan mendongeng setiap satu bulan sekali. Dan selama pandemi ini, kegiatan mendongeng tetap dilaksanakan secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya sebagai orang tua yang anak saya mengikuti kegiatan storytelling di Rumah Bacanta SMK Negeri 2 Berau, menurut saya kegiatan storytelling ini dapat membangkitkan imajinasi anak, kemudian memberikan pengalaman baru yang dapat dijadikan pelajaran. Sebagai sarana promosi, mengenalkan Rumah Bacanta kepada masyarakat, Perpustakaan SMK Negeri 2 Berau juga memiliki program perpustakaan inklusif, yaitu dengan membuat bak tanaman sayuran, bak tanaman semai, bak pembibitan, bak tanaman hias yang bernilai ekonomi, serta dilengkapi juga dengan QR code untuk mempermudah siswa mendapatkan informasi tentang tanaman tersebut. Dalam upaya penambahan koleksi, selain dengan pembelian juga dengan program Doku, donasi buku bagi para alumni dan Sikiku, siswa berbagi buku bagi siswa. Melalui Rumah Bacanta, mari kita wujudkan sekolah dan masyarakat berbudaya literasi. Perpustakaan Rumah Bacanta SMK Negeri 2 Berau akan selalu menghadirkan program-program inovasi literasi. Dengan literasi, siswa akan menjadi lebih cerdas, terampil, dan produktif. SMK bisa, SMK hebat. Salam literasi. Ayo membaca.